Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan touring naik sepeda motor menuju ke pantai apa namanya? Ah, Pik? Pantai Piling di Buon Mas, Kotong. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan naik motor sambil kita akan melihat bagaimana keindahan Lombok Barat dan pantai yang belum kami kunjungi bersama keluarga saya, istri, anak-anak, termasuk Hilal Muhammad Hilal Hiroshima juga ikut sama ibunya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju jurang ini, turun saudara sekalian. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bagi anda-anda yang suka adventure, bahasa Arabnya mughamarat, petualangan, masya Allah, ini betul-betul perjalanan menantang. Kita touring pakai sepeda motor, guys. Masya Allah, tabarakallah. We'll be right back.
Wow. Subhanallah. Ini ngeri-ngeri sedap. Saya di desa sepi, sepertinya pantai piling sebentar lagi. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah sampai di atas pantai sepi ini kayaknya. Mantap. Guys, kita sudah sampai di Dusun Piling, Desa Buun Mas, Kotong. Dari sini, setelah kita tadi menempuh perjalanan naik sepeda motor, kita akan menempuh perjalanan kaki menuju ke Pantai Piling sekitar 1,5 jam. Luar biasa perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan. Guys, saat ini kita sedang berada di view Pantai Piling. Sebentar lagi kita akan turun. Itulah pantainya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa indahnya. Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, guys, ternyata mengingatkan kita saat Summit Rinjani ini. Luar biasa guys. Luar biasa ini. Jalurnya kayak jalur turun dari Rinjani lewat Torean. Betul-betul menantang dan lumayan ekstrim. Luar biasa. Mudah-mudahan begitu sampai di pantainya, rasa lelah ini hilang dengan melihat dan menyaksikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di Pantai Piling. Mantap guys, lanjut. Luar biasa. Mantap. Yang lain membawa barang, ada yang membawa ransel. Saya ini nggak bawa apa-apa, tapi memang membawa apa renepik nih? Membawa ikat pinggang yang lumayan besar. Tapi alhamdulillah bisa sampai di bawah. Luar biasa. Allahu Akbar. Perjalanan masih jauh guys. Kita ambil ke bawah. Iya. Terus jalan gak? Jalan gak? Masya Allah. Tabarakallah. Memang habis hujan, jadi lumayan licin. Lumayan licin guys. Ditambah sepatu yang kita pakai, ini bukan sepatu mendaki, tapi ini sepatu main bulu tangkis tadi malam. Luar biasa. Batu-batu ini. Masya Allah. Guys, lumayan perjalanan. Subhanallah. Luar biasa. Pantai Piling. Ini ternyata luar biasa. Membuat kita merasa capek. Terlebih memang semalam kurang istirahat.
betul-betul perjalanan yang luar biasa ini lagi. Seperti kita naik dan turun Gunung Rinjani, guys. Insyaallah. Tabarakallah. Luar biasa. Perjalanan ini luar biasa, guys. Luar biasa, guys. Perjalanan menapaki batu-batu yang lumayan berbahaya. Ada dua bek. Diam di turun. Saat ini kita sudah sampai di Bukit Penyesalan. Menyesal sampai sini karena ternyata untuk balik jauh ke pantai pilingnya juga masih jauh. Perjalanan masih tersisa 1 jam. Luar biasa. Ini seperti merasakan saat naik ke Gunung Rinjani. Tapi mudah-mudahan capek lelah ini terobati dengan nanti melihat indahnya Pantai Piring, insyaallah taala. Semua teriak Allahu Akbar. Mantap. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setelah menempuh perjalanan berliku-liku, tebing demi tebing, jurang demi jurang, yang jalannya itu hanya bisa dilewati dan dilalui oleh mereka-mereka yang senang dengan petualangan, adventure, mughamarat. Kalau Al-Quran menyebutnya dengan sebutan tabaqan an tabaq. Setelah melalui jalan berliku-liku, menanjak, turun, naik. Subhanallah. Akhirnya kami sampai di pantai Piling. Yang subhanallah, indahnya sangat luar biasa. Saudaraku, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di akhir surat Ali Imran, di akhir surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Indahnya bumi Lombok yang disebut bagaikan surga di dunia. Salah satu kita temukan di pantai Piling ini. Walaupun tidak mudah untuk sampai di sini. Tapi alhamdulillah, begitu sampai di sini, lelah, letih, lapar, ngantuk hilang. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, ya Allah, di atas dunia ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sampaikan kami. Saya begitu bersama istri, anak-anak, bersama Ustaz Arsoni, Ustaz Nur Khalis, bersama santri Aga dan Opal, serta Dewi Santriwati dari Pramuka yang telah membantu kami sampai di sini. Terima kasih. Walaupun sekali lagi lelah letih sangat luar biasa. Dari pantai Piling, Bowen Mas, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kami sampaikan salam cinta, salam damai buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.